Setelah sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Novi Amalia, model yang menabrak 7 orang di kawasan Taman Sari Jakarta Barat, kini dipindahkan ke Badan Narkotika Nasional. Novi akan menjalani rehabilitasi narkoba terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang kini tengah menjeratnya. Kondisi Novi Amalia kini sudah mulai membaik. Namun Novi kini dihadapkan pada masalah lain. Foto-foto dirinya dalam kondisi setengah telanjang justru beredar luas di dunia maya. Banyak pihak menduga penyebaran dilakukan polisi yang tengah bertugas saat menahan Novi Amalia pada pekan lalu. Beredarnya foto Novi tentu tidak dapat dibenarkan. Jika benar dilakukan anggota polisi, pelakunya tentu harus dikenakan sanksi tegas. Miladia Rahma, Aris Setia Kusuma, Jakarta.